kecepatan dan penetrasi. Iya. Dan tentunya dimainkannya Rizky Pora diharapkan akan banyak bola-bola early crossing ya. Laskar Antasari yang tentu saja datang dan bertekad untuk bisa kembali ke jalur kemenangan. Kick off. Selesai rupanya Mas Bri, datang ya. Lagi gempuran lainnya, bola ini. Diangkat. Oh, bola-bola terbuka ke dalam kotak penalti. Morolanta. Bola-bola seperti ini. Gol! Primo! Berikan semangat gol! Barito Putra langsung mengambil keuntungan dengan tendangan dari Lukas Morolanta ya, yang membuat skor berubah menjadi 1-0. Kenneth Ngowoke! Waktu lama bagi Kenneth Ngowoke merapatkan barisan para pemain Semen Padang. Tendangan bebas, Morolanta! Goal! Masuk! Lagi kita lihat dari aktor yang sama, Lukas Morolanta. Brace kembali membawa Barito Putra mengungguli tuan rumah Semen Padang dengan skor 2-1. Iswanto sigap ya. Masih ada Cornelius. Cornelius, oh skill yang istimewa. Oh, bertarik dan gol! Kita lihat apa yang terjadi pemirsa. Dan saya pikir bersih ya. Ya ini dia, aksi yang brilian dari Cornelius. Iya. Bola belum dalam tangkapan 100% dari Satria Tama. Ya, Semen Padang 1, Barito Putra 2. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikutnya.